Halo, good morning everybody. This time for unboxing ada CD from Vox Mortis dan Hoira. Hoira ini band rilisan Interlude Records yang disebar di sini Indonesia. Hoira additional repertoire. Thank you for CD. Hoira ya, orang-orang Indonesia asik, mereka mempunyai materi, tapi rata-rata mereka liriknya berbahasa Inggris dan desainnya simple. Ada Dark Repertoire, Maria, Tales. Ya, direkam di Rocky Matt Studio. Mixing Mastering Rehearse. Ya, keren. Black Metal, Metalcore. Perpaduannya dari desain. Ini Black Metal. Muka-mukanya Indonesia. Keren. Ada 7 lagu di album ini, Additional Repertoire. Ada 7 lagu yang keren, dibuat secara CD dan desain depannya seperti ini. Next, thank you Vox Mortis. Ini Donny Iblis nih vokalisnya nih, gua kenal lama dari Frontline Inception dan bla 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 bla. Ya, dirilis oleh The Majors, album Avignon Jagat Samagram. Wow. Ini ada 10 lagu lebih lah dengan formasi berlima. Playernya baru-baru semua. Mungkin cuma Donny Iblis yang lama dan berpengaruh. Kemarin sempat beberapa rilis single sebelum menuju album dengan The Majors yang tentang temanya tentang anjing, tentang hewan, bagaimana ya karena gua ngelihat karena Iblis tuh punya komitmen dengan hewan gitu loh. Punya komitmen untuk menjaga hewan agar lebih baik lah. Doni Herdaru. Ada Ahmad Mustaib, Tui Rohayasi, Risa, Swakarya. Ya, semua ini dikerjain, dipengaruhi oleh mungkin band barunya Donny Iblis ya. Setelah Funeral Inception gak jelas, tapi keren itu band itu. Mungkin dia buat band ini Vox Mortis. Band ya dia di ujung hidupnya, dia akan band, bikin band metal. Ya, di sini tentang banyak. Ada tentang dendam hantam balas, tentang anjing. Dia karena punya komunitas anjing, Donny Iblis. Mati-mati Prima Juna, keren. Ya, semoga bandnya Donny Iblis ya konsisten. Seperti sebelumnya. Nah, ini mungkin ada satu yang memang yang harus tahu adalah Dog. This is menjaga tema dari Vox Mortis karena basicnya adalah Donny Iblis mempunyai karakter itu. Positive thinking. Ya, dirilis oleh The Majors. Keren. Cerberus Production 2021. Kerjasama ya luar biasa. Thank you everybody send demo or album. Jangan lupa like, share, subscribe channel YouTube Double Letter. Gua menerima beberapa CD album atau kaset seperti Indonesia Metalhead.
ini Abomination, Last Blood, Keji, Munafik, Besitua, Aborsik, Terserah Kami, Anueta. Ini penasaran ini, tapi bagus lah, konsisten dengan membuat satu kompilasi dengan format kaset. Endless Production, Alam, Ujang, gue tahu dari dulu, banyak kompilasi dulu kaset, dan sekarang ya seperti ini. Dia membuat sebuah apresiasi terhadap band-band mencoba eksistensi dan konsisten. Ini adalah Endless Production dan Garasi Hitam. Mereka kerjasama membuat satu kompilasi. Ya, dengan total total bandnya adalah 18 ya. Di sini kerjasama Endless Guerrilla Production dan Garasi Hitam. Ya, hampir 17 band ikut. Metalhead Indonesia, keren. Sempat mau denger, cuman kemarin tape-nya bermasalah. Tapi ini keren, dengan format konsep C60 kasetnya. Ini ya ketaker lah kalau C90, 10 lagu seat A, 10 lagu seat B. Ini 98 atau bisa dibolak-balik. Thank you, unboxing kali ini.